Pemirsa, di tahun 2021, angka perceraian di Merangin cukup tinggi. Terdapat 601 pengajuan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangko. 468 kasus telah diputuskan bercerai. Kasus perceraian ini didominasi diajukan oleh perempuan. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Bangko, sejak Januari hingga November 2021, sudah ada 601 kasus pendaftaran perceraian. Dari data itu, sebanyak 468 diputuskan bercerai, dengan rincian jumlah cerai gugat sebanyak 370 perkara, sedangkan cerai talak 98 perkara. Sedangkan sisanya proses sidang atau diselesaikan di tahun depan. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangko, Romi Herusman, menjelaskan, faktor penyebab perceraian rata-rata karena perselisihan dan pertengkaran ekonomi yang meninggalkan salah satu pihak dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang terdiri dari 98 perkara cerai talak dan 370 perkara cerai gugat. Sekarang sudah diputus semua, yang tersisa itu adalah 4 perkara cerai talak dan 16 perkara cerai gugat. Angka perceraian di Merangin tahun 2021 ini naik tajam dari tahun sebelumnya, yang mana di tahun sebelumnya angka perceraian di Merangin hanya terdapat 320 kasus. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.